Wajib ini damai dan kebaikan. Warna-warni mawar yang indah pudar petik. Memang kali ini tidak begitu banyak, tapi setiap hari ada saja mawar yang mekar berseri. Dan ini khusus kami persembahkan dengan warna-warni ini untuk sahabat-sahabat Santo Yusuf. Saudara-saudari yang dengan caranya masing-masing hadir ada memberikan kasih dan berkat. Maka inilah tanda kasih kami untuk memberkati, untuk mendoakan saudara-saudari. Mari kita tetap selalu bersyukur atas rahmat Tuhan dan juga seperti kami juga selalu bersyukur untuk banyak keindahan, banyak juga berkat yang Tuhan berikan melalui bumi. Ini saya panen mawar, tadi ada panen pok choy, dan sayuran selalu ada untuk kebutuhan anak-anak. Mari kita terus bertani, berjuang tanpa henti.